Pemirsa, kemeriahan Cap Gome bertajuk Capa Coka 2023 Kota Makassar, Sulawesi Selatan juga ramai diminati warga. Jalan sehat dan senam massal dengan penampilan atraksi barongsai menjadi awal kegiatan Cap Gome kali ini. Ratusan jajanan kuliner juga meramaikan jalannya acara. Kemeriahan Cap Gome 2023 ramai didatangi warga di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Acara bertajuk Japa Joka 2023 ini berlangsung sejak pagi. Jalan sehat dan senam massal dengan penampilan atraksi barongsai menjadi awal kegiatan Cap Gome kali ini. Ratusan jajanan kuliner juga hadir memeriahkan acara. Ribuan warga Kota Makassar datang meramaikan kegiatan Cap Gome di kawasan pecinan itu. Ketua Permabudi Kota Makassar, Susana, mengatakan Cap Gome bertajuk Japa Joka 2023 tahun ini di Kota Makassar dinilai sangat spesial karena dibuka mulai pagi hari hingga malam hari. Oke, jadi Cap Gome tahun ini sangat spesial sekali karena bertepatan dengan pas hari Minggu, tanggal 5 Februari, sehingga tidak seperti dengan tahun-tahun sebelumnya, Cap Gome hanya dirayakan pada saat malam hari. Tahun ini Cap Gome kita rayakan mulai dari jam 6 pagi sampai jam 24 malam. Perayaan Cap Gome di Kota Makassar tersebut juga turut menampilkan Festival Seribu Lampion pada malam hari. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews, melaporkan.